Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik kawan, pada kesempatan siang hari ini kami coba akan meluncur ke Poncowarno ya mas ya. Ke Poncowarno kawan, kebetulan kali ini kami ditemani bos emping terbesar di Kebumen ini kawan. Oke, tempatnya mana mas Poncowarno ya mas ya? Blater. Oh, desa? Blater. Oh, desa Blater kawan. Sesuai informasi di sana itu ada sapi super, ada terahnya dari Suryo Menggolo ya mas ya. Iya. Oke kawan, coba nanti kita cek kawan. Alhamdulillah udah nyampe nih kawan. Aduh, lumayan naik turun jalannya ya mas ya. Oke, kita parkir dulu ya. Baik, kami lanjutkan kawan. Alhamdulillah udah nyampe daleme Mas Toeng ya mas ya. Iya. Luar biasa. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, masih muda juga Mas Toeng. Umur berapa mas dengan mas? 36. Wih, umurnya baru 36 tahun kawan. Ya, sudah punya ya. Sudah, ini beliau punya 3 koleksi kawan. 3 koleksi jenis kelamin jantan. Dan yang dua di hadapan kita ini adalah terahnya Suryo Menggolo semua ya mas ya. Iya. Terahnya Suryo Menggolo betul, cuma beda indukan ya mas ya. Iya. Oke, coba ayo mas agak mendekat sini mas, coba mas. Mas, ini usia berapa ini mas sapi ini mas? Baru 14 bulan. Bener mas? Iya bener, baru 14 bulan. Ini baru 14 bulan kawan. Artinya baru setahun lebih 2 bulan ya mas ya. Iya. Tapi sudah sebesar ini kawan, memang apa ya, terahnya Suryo Menggolo yang dulu pernah laku 180 juta ya mas ya. Iya benar-benar. Super sekali kawan ini sapinya memang. Mas, ini berarti di kandang jenengan berapa bulan mas? 8 bulan. 8 bulan ya, iya, berarti dulu ngambilnya waktu usia 5 bulanan. Oh iya. Oh. Terus nggih Pak. Nggih Pak. Sugeng Pak. Nggih sugeng Pak. Nggih. Asane mana Pak? Nggih. Terus ini informasinya kemarin ditawar ya Mas ya. Iya. Ada yang bolak-balik mondar-mandir ke sini kawan. Orang Jogja juga yang demen dengan sapinya Mas Toeng ini. Itu kemarin penawaran berapa Mas kalau boleh tahu Mas? Boleh enggak? Ini sebenarnya yang mau dijual hanya satu ya Mas ya. Iya. Hanya satu yang di sebelah timur ini kawan. Yang ini. Yang dipegang Mas Toeng ini memang ya sama-sama super lah. Cuma karena beda indukan ya iya. Memang anu sih agak sedikit ada perbedaan ya Mas ya. Iya. 11-12 kawan. Lebih tinggi yang sebelah barat ya Mas ya. Iya benar. Kedepannya oh. Tapi yang kesini mintanya dua-duanya mau dibeli gitu. Gak boleh. Dua-duanya. Tulangan kakinya istimewa kawan, tulangan kakinya istimewa. Pokoknya semuanya dapet lah pedet ini. Pedet atau wis bakalan ini mas? Ya, bakalan. Bakalan, soalnya kan usianya baru 14 bulan ya kawan. Belum dikeluh. Belum dikeluh, iyo kawan nih kawan. Belum dikeluh, tapi segini besar belum dikeluh ini kawan. Tapi yang manut ya mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, biasanya kan sapi kalau udah segini, kalau nggak dikeluh nanti kan kualan yang punya, tapi ini dua-duanya belum ya mas ya? Tiga-tiganya belum dikeluh semua ya yang mas ya? Sudah, yang itu sudah ya. Berarti itu usianya berapa itu mas? Sama, 14 bulan. Sama ya? Iya. Memang kalau kualitas memang itu kawan yang sebelah sana itu usianya 14 bulan sama. Tetapi juga kalau dilihat posturnya jauh ya mas ya? Iya. Posturnya jauh. Oke. Itu tulangan kakinya ini orang watit betul ya mas ya? Mana? Ros-rosannya kayak gitu. Pih Mas Udi ini masih ditemani Mas Udi bos emping terbesar di Kebumen tuh kawan. Wah luar biasa Mas Udi jalan-jalan sama Haryo Seno ke Poncowarno ya Mas ya. Iya. Ini alamat tepatnya mana sih Mas? Desa Blater. Desanya Blater, kecamatannya Poncowarno, kabupatennya Kebumen kawan. Ya mungkin di daerah Blater sini, mungkin desa sini yang punya terahnya Suryo Menggolo hanya jenengan ya Mas ya. Iya baru sini. Baru Mas Kampling saja ya Mas ya. Mas Toeng. Oh Mas Toeng kok Mas Kampling, iya. Mas Toeng, iya. Mas ini kemarin penawaran berapa Mas dua-duanya ini Mas?
90. Dua-duanya ditawar 290 ya, Mas. Berarti iya. 45-an ya, Mas ya. Ya. Nek jenengan mentahe berapa Mas yang ini, Mas? Nah, kalau payu 40. Yang satu ini. Iya. Tuh kawan, terahnya Surya Menggolo yang ini saja ya, Mas ya. Iya. Kalau yang itu belum mau dijual, kawan. Kalau yang ini bagi teman-teman nanti yang mau mengoleksi sapi cualon super, kawan, ini mintanya 40 ya, Mas ya. Iya. Tapi kan toh Mas memang mau dijual ya, Mas ya, memang mau dijual toh ini. Iya. Mau dijual, kawan, yang ini yang sebelah timur. Kalau yang ini enggak, yang sebelah barat buat kelanganan dulu, kawan. Iya. Pulang-pulang pasar kan bisa. Iya, betul-betul. Wah, istimewa betul memang. Sebenarnya sih hanya 11-12 ya, Mas ya. Iya. Ya ada main plusnya lah. Kalau ini menurut saya tebel kulitannya, Mas ya. Iya. Iya enggak, Mas? Iya. Kulitannya tebel, cuma sedikit agak posnya agak pendek, tapi juga enggak pendek-pendek banget, kawan. Beda bebon. Beda indukan sih, Mas ya. Beda indukan. Terus yang ini juga kulitannya jelas tebel sih. Panjangnya dapat, tebalnya dapat, kakinya dapat, istimewa betul yang ini. Betul, Mas. Kalau ini nanti usia 4 tahun yo. Mudah-mudahan moga-moga enggak ada apa-apa ya, sehat ya, Mas ya. Iya, ini pasti nanti istimewa betul, kawan. Monster jadinya ini, kawan. Betul. Memang rasa-rasanya enggak mau pulang kalau lihat sapi ini, Mas ya. Ngarit pun enggak capek ya, Mas ya? Iya. Benar-benar. Terus kita kembali ke menu, Mas. Ini menunya jenengan pakai apa, Mas? Ya, biasa, Pak. Biasa. Iya, ampas. Ampas sama, tahu pasti ada, nggih. Iya, ampas sama ini, apa? Rendeng, katol. Rendengnya enggak ada. Jeraminya enggak ada, enggak dirajang lah, gitu. Jerami yang ya, jerami sama suket lah. Tiap harinya. Iya. Berarti nganu, Mas, dulu jenengan belinya di tempatnya Pak Ikin ini atau bukan? Di petaninya. Petaninya ya. Iya, petaninya Pak Ikin. Petaninya Pak Ikin ya. Tapi jelas legalitasnya jelas kalau terahnya Sio Menggolo ya, Mas ya. Iya, 100%. 100% kawan. Berani jamin lah. Berani jamin. Berani jamin. Oke, jadi Mas, lupa. Mas Toing. Mas Toing, iya. Tadi rencananya mau jual satu yang sebelah sana, kawan. Yang ini. Tapi yang orang Jogja itu pengennya dua-duanya dibeli 90 ya, Mas ya. Iya. Tapi juga tebel juga loh, Mas, yang ini ya, Mas ya. Iya. Itu tebel juga loh, Mas ya. Cuma karena ada perbandingannya yang ini, iya, tinggi yang dikit, jadi terus kelihatannya agak kalah ya, Mas ya. Beda indukan lah. Beda indukan. Sebenarnya tebel juga itu, kawan. Jujur sapinya. Iya. Tuh belum dikeluh memang, kawan, baru 14 bulan ya. Tapi juga sebenarnya kalau kita enggak butuh uang juga maneman loh, Mas, iya, dijual itu. Iya, karena kebutuhan Pak. Iya. Enggak, Mas. Saya mau nanya kalau daerah sini sih, lingkungan sini banyak enggak sapi-sapi putih itu? Banyak. Nah, banyak. Kalau banyak kan kalau ini usia sudah 3 tahun otomatis hampir tiap hari nanti jalan di story uang itu, Mas. Ya enggak? Mudah-mudahan. Iya, karena untuk pejantan sih, Mas. Iya. Ya mudah-mudahan kalau di depannya kan bener ibaratnya buat pejantan lah. Gitu. Kalau sapi buat memperbaiki keturunan, bener-bener itu kalau kita belajar dari Pak Ikin kan hampir tiap Pak tiap Ikin hari. Sama Pak Kumpul kan hampir ya. Tiap hari ada yang datang, Mas, bahkan dari sampai ada yang Jogja di luar Kebumen pun ada sampai sing datang minta keturunannya ya, Mas ya. Bener-bener ya. Itu terus kalau jenengan cuma hanya punya satu juga repot, Mas. Takutnya nanti kalau pas gak mood, nah gitu kan udah sampai sini kan kasihan. Ya tapi masih lama ya, Mas ya. Paling enggak masih 2 tahun lagi lah. Mulus banget ini. Hampir tiap hari dimandiin ya, Mas ya? Enggak pasti. Sekali lah. Kalau kober tenaganya. Soalnya pasar berkurangnya dari siang. Terawat sekali kawan sapinya Mas Toeng ini. Iya, ini sudah baru 14 bulan nih seperti ini, kawan, istimewa betul. C-
Cuma yang sebelah barat masih kendor banget ya Mas ya. Iya. Kelihatan kulitnya masih maksudnya memang perkembangannya cepat yang sebelah. Iya. Oh, oh. Baru 14 bulan sih. Oh, 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 oh. Mas nanti kalau di keluh biasanya umur berapa itu Mas? Ya paling enggak ya umur 18 bulan. 18. Lah. 18 oh, oh. Bulan atau 20 bulan. Oh, oh. Kalau masih jinak. Iya, baru aku keluh. Oh, kalau baru ini enggak. Oh, enggak usah dulu Mas, iya, benar Mas. Kasihan. Oh, oh. Kecuali ini kalau sudah rawan, sudah kok sudah mulai apa iya, namanya? Sudah mulai berai. Heeh, oh, oh, berai itu baru nanti iya. Dikeluh Mas. Soalnya juga biar pertumbuhannya biar normal. Cepat dulu tuh Mas, normal dulu. Heeh. Oh, oh. Kasihan lah. Heeh, oh, oh, benar. Ayo Mas, kita geser ke sini Mas, kasihan ini enggak dicoba Mas. Kita lihat Mas. Yang di sebelah ini ada 14 bulan juga kawan, cuma kena lato-lato. Dulu tiga-tiganya kena tuh Mas? Kena semua. Kena semua ya Mas ya? Iya, kena semua. Oh. Ini yang paling parah yang ini. Yang paling parah ini. Heeh, oh, heeh. Oh, oh. Ini besok sapi ini banyak corak hitam ya Mas ya. Iya, karena memang jenis Majapahitan. Jadi emang identik dengan biasanya nanti di leher sama di punuknya hitam, hitam ya Mas semua. Ya. Ini kan sudah mulai keluar. Oh, 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 sudah mulai keluar. Usianya sama 14 bulan tetapi juga kalau kita lihat jauh ya Mas ya. Ya beda saja. Oh, oh. Nah, ini telahnya siapa ini Mas? Ini cucu Mas Eta. Oh, ada cucu ya? Iya. Oh, 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 oh. Ya sebenarnya sapi ini sudah bagus Mas, 14 bulan segini Mas. Karena ada terahnya Surya Menggolo tadi jadi mungkin sedikit agak tenggelam ya Mas ya. Iya. Mas ngomong-ngomong ada namanya enggak sapi ini Mas? Belum ya Mas ya? Udah. Oh, ada namanya. Iya. Kalau yang ini namanya siapa ini Mas? Kalau yang ini Suryo Kantong. Oh, Suryo Kantong. Iya. Oh, iya iya. Kalau yang sebelahnya Mas? Kalau yang ini. Heeh. Kalau yang ini belum kasih nama. Belum dikasih ya? Iya, belum kasih nama. Oh, oh, oh. Kalau yang itu Plengut. Plengut. Iya. Oh, yang ini Plengut kawan. Iya. Pertama kali sih. Heeh, oh, oh. Pertama. Yang pertama kali yang itu. Pertama kali datang ke sini ya Mas iya, ya. Yang itu. Heeh. Ya, wah, istimewa kawan, betul. Kedua yang ini. Suryo Kantong ya Mas ya. Suryo Kantong ya. Iya. Sapi calon monster kawan ini di besok di Kecamatan Poncowarno ya Mas ya. Insyaallah mau. Heeh, oh, oh, oh. Betul Mas, istimewa betul ini Mas. Tulangan kakinya Jan. Di sini baru 8 bulan ya Mas ya. 8 baru bulan 8 persis. Bulan persis. Oh. Kalau ini sih besok kayaknya enggak ada hitamnya ya Mas ya. Kalau ini namanya putih. Putih polos iya, besok putih meskipun polos. Sudah iya. Besar putih ya Mas ya. Iya. Oh, oh, oh. Putih polos ya. Putih polos. Mm-mm. Memang banyak yang dicari kalau gitu ya Mas ya. Kalau yang ini kayaknya kok ada itemnya Mas. Ini juga putih. Yang ini loh Mas, ini kok kayaknya sudah ada item-itemnya ya Mas ya. Bercik sedikit. Bercik ya Mas iya, ya. Iya, dikit. Oh, oh, oh. Besok kalau yang ini ada itemnya. Dikit. Istimewa. Oke kawan, mungkin itu ya Mas ya. Kita sudah melihat secara detail. Mulai dari spek depan sama belakangnya terlihat semuanya memang sapinya Mas Toeng istimewa betul kawan. Betul, terahnya Surya Menggolo ada 2 ekor di sini sama cucunya Bima Seta ya Mas ya. Itu ada 1 ekor yang mau dijual yang sebelah utara ini kawan. Usianya pun juga sama baru 14 bulan. Beliau Mas Toeng mintanya 40 juta. Bagi teman-teman mungkin yang kepengen meminangnya ya Mas ya. Iya. Yang pengen ngoleksi sapi super jumbo, super calon jumbo ah ini di sini di Poncowarno ya Mas ya. Di desanya tadi? Desa Blater. Desa Blater, RT-nya berapa Mas? RT 1 RW 1. RT 1 RW 1 kawan monggo bagi atau mungkin nomor HP-nya Mas. Bisa boleh enggak Mas? Bisa. Atau nomor HP-nya Mas Toeng berapa Mas? 0877 0877 32 32 58 58 61 61 35 35. Dengan Mas Toeng langsung monggo yang berkenan yang kepengen mengoleksi sapi terahnya Surya Menggolo dipersilahkan langsung menghubungi Mas Toeng ya Mas ya. Iya bisa dicek secara langsung di kediamannya Mas Toeng di Poncowarno. Oke kawan, mungkin itu sekilas kita melihat sapi pedet atau bakalan super ini kawan, bingung saya karena saya masih 14 bulan tapi sudah besar sekali ini kawan. Berat berapa Mas kira-kira ini Mas? Ini segini Mas ya, ada 300 Mas? 300-an 300 sudah ada ya Mas ya? Iya. Ya, oh, sudah besar soalnya emang.
300-an lah. Oh, oh. Oke, okay, ada yang perlu disampaikan, Mas? Ya, enggak lah. Enggak cukup ya, Mas, ya? Cukup lah, cukup. Oke, okay, sementara itu dulu, kawan. Kita silaturahmi di tempatnya Mas Toeng di Poncowarno. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, makasih ya, Mas, ya? Iya.